Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita akan menyaksikan cara pemberian pakan ikan nila di sore hari yang kami lakukan setiap hari. Itu kami memberikan pakan kepada ikan nila kami dua kali sehari, yaitu pagi hari dan di sore hari. Dan ini adalah pemberian pakan di sore hari sampai TV. Menyaksikan ikan-ikan kita makan seperti ini, ya serasa kita tidak punya utang, sahabat TV. Nah, inilah salah satu cara kami menghilangkan kepenatan sehabis bekerja, sahabat TV. Oke sahabat TV, sebelum kita membahas bagaimana cara kami memberikan pakan ikan nila sehingga bisa cepat besar, ayo kita lihat dulu bagaimana keseruan ikan-ikan kami untuk makan pelet di sore hari. Sahabat TV yang berbahagia, cara memberikan pakan kepada ikan nila yang selama ini kami praktekkan itu sangatlah mudah, sahabat TV. Yaitu pemberian pakan itu dua kali sehari sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian pakan pelet yang kami berikan adalah pakan yang berprotein tinggi. Lalu pakan tersebut dibibis sebelum diberikan. Pembibisannya itu ada di konten-konten kami sebelumnya. Namun setelah kita bibis itu, ya kita diamkan selama 15 menit lalu kita berikan seperti ini di kolam-kolam ikan nila kami, sahabat TV. Nah sahabat TV, mari kita saksikan bagaimana ikan-ikan kami ini sangat merespon pemberian pakan di sore hari. Jadi ingat sahabat TV, caranya bagaimana? Mesti dibibis pakan, kemudian didiamkan. Bibisnya pun itu dengan air kolam bisa saja, sahabat TV. Ini kami pakai air kolam saja tanpa mencampur apa-apa. Bisa juga dicampur dengan vitamin, tapi untuk sore hari ini kami hanya mencampurnya dengan air kolam, sahabat TV. Oke sahabat TV, sampai di sini dulu konten kami dalam cara memberikan pakan ikan nila kepada ikan-ikan kami di sore hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.